SM Pasuruan Pukul Tengah. Nah, bisa jadi namun bisa berkembang oleh SM Pandan Barco. Siapa di sana? Thailand. Namun bisa dibendung namun tidak. Tapi kemudian dengan Thailand ini bomber dari SM Pasuruan. Meskipun kita lihat ya, wanita-wanita namun tidak kalah dengan putra. Karena kalian ditinggali oleh kebanggaan gue. Dan dalam nomor 2 pukul tidak sempat. Tidak ngerti. Sehingga memberikan sebuah gol melewat SMK Karyan Jadi 2. Masih bisa selamat dengan anak kesan saya. Namun terjadi mungkin karena terik matahari sehat. Karena depan mungkin matahari di atas. Ubun-ubun. Ubun-ubun ya. Nomor 21 di dalam kan servis. Angkat lagi sang pasir. Nomor 28 ini. Masih nomor 1 kali ini angkat lagi sang peserta Tuhan Kamila namun bisa terhadap kali ini sang Kamila pemerintah di negeri ini apakah tiga itu yang terbaca menjadikan tahanan masuk pasar ada yang lalu sang pasar Tuhan Kamila ini namun bisa dikembangkan oleh sang pasar ini Kamila bagus sekali kali ini sang teman teman terkenaikan lagi mungkin Oke mungkin seru juga dari ada SM Pasar Lagi Malang SM Bandar Kalong kita lihat SM Pasar Sarian nomor punggung satu Sidi lakukan servis. Angkat lagi sendiri. Diskomunikasi mungkinnya dari sang leader ya di barangka ini. Kita lihat. Yes, I'm not sure. Memberikan poin bagi anak SM Kain Bandar Kalong 3 poin tertinggal bagi anak SM Kain Bandar Kalong 3 poin nomor punggung 6 kali bomba dari SM Kain Bandar Kalong lakukan servis angkat lagi di umpan lagi anak Kaila masih bisa dibendung dengan masuk menjadi tahan siapa bisa ditipu tidak berhasil mematikan ada poin 1, 2, 3 namun bisa dipecahkan ini ini cara kita nomor 6 tidak sampai mungkin ya kita ternyata banyak sekali pendukung dari mana ini pendukung dari mana
Kaki, SMK Serono dan Bandar Kalong. Kita lihat SMK Serono melakukan servis. Sang passer umpan kembali. Prima melawan SMK Serono. Loncatan yang sangat tinggi tadi, tinggi sekali. Oke, kita nyanyi. Masih nomor 4, Lydia Liker dari SMK Sariwangi melakukan serpet angkat lagi sambil berkagaku. Bukul nomor 2. Ini pertahanan oleh kita jadi. Masuk luar. Kita lihat SMK Bandar Kalong nomor punggung 2, Nova. Ancam-ancam siapa kau akan dituju kali ini. Lakukan satu, diterima oleh Libero. Ya, angkat lagi Kaila. Diselamatkan mungkin ya. Itu saya dikulit. Nomor 6. Bagus Prima melihat pasal ini. Emani pressing mungkin terlalu dalam atau apa di Prima dinamanya. Tidak bisa diselamatkan dengan baik dari orang SMK Sariwangi. Selamat datang bagi supporter sekolah. Sekolah mana? Bandar Kalong Sariwangi. Silakan menempati area. Silakan duduk. Nomor punggung 8 Bahu. Siapa yang akan dituju? Terima kasih libara bahwa kali ini angkat lagi sang pasar Sindu. Pukul lagi. Anak-anak SMK Sariwangi Putri namanya. Adilan Sumpah mungkinnya dari pertandingan antara kedua tim kali ini. Sariwangi lakukan set, terima siapa nak siapa nak siapa itu di bawah itu nomor 11 terhadap dari siapa itu lagi nomor 6 pressing dilakukan angkat lagi sumber dan sumber selalu nomor 8 nomor 8 kali ini saudara Putri Kaya bagus mungkin pressing dilakukan kembali ada kasih pressing nomor 2 elak
bagus namun bisa terhadap tidak sampai celekan dari nomor 11 kasar di dalam SMK Seruwangi. Pindang-pindang bola lancar-lancar lakukan setiap pindah ini dilakukan dari jangan saya menyenangkan SMKM Bakar Kala 9-12 3 poin masih tertinggal anak-anak kita lihat SMK Bantar Palang nomor punggung 10 angkat lagi nomor 1 habis tadi ada SMK Sariwangi nah kalau medung cek nih kalau medung kita lihat SMKM Bantar Palang acak bete kita ini menang-menang bisa terbendung kali ini angkat lagi dikejar lagi sang dasar tambah sekali sang dasar lagi setelah mengalah dipukul pressing bagus namun ditahan oleh sang dibawa sang Bantar Palang di bagian awal SMKM Bantar Palang SMKM Bantar Palang dipukul pressing bagus yang terima lagi nomor 2 dengan menang dikejarkan satu namun tidak sampai dari SMKM Bantar Palang sehingga menjadi kita kembali ke line out band. Siapa di sana? Anak-anak SMK Sariwangi ancam-ancam melakukan seri kesibukan kepada anak-anak SMK Bantar Palang yang kemudian tiba terjadi ulang lambatnya tiba apakah juga dikendalikan dengan baik ulang dalam dilakukan kali ini dari SMK Bantar Palang melakukan lipun bagus kami juga dari belakang kaya namun bisa dipasukan lagi dari SMK Bantar Palang sirip nyetot gak? Kenapa? Kayak sirip nyetot cepat saya ini nyetotnya ke sirip nomor punggung 11 kali ini Elsa lawan servis diberikan kepada Kaila namun Kaila mungkin miskomunikasi dengan sama yang dikasih 4 mungkin ya baru dicana atau enggak. Abang-abang kan bila kira ramai, dah ada sebenarnya itu ramai dia. Dan di kira ramai, muka aja. Asli nama dia mana cari ke? Asli nama? Bagus sekali ini ya, teman-teman dari tadi. Terima di sana juga, kalau sampai Bantar Palang nomor 2. Ya, tadi jebret, nomor punggung 2 tadi siapa dia namanya? Repa. Reva dari tadi menyumbangkan poin lagi ada kesempatan Bantar Palang siap Elsa terima nama SMK Sariwangi jebret aduh masih bisa dipenuhi nomor 6 bagus sekali kali ini dari nomor 6 yang menyusul sudah tiba aduh Oh, di juga ya khusus nim guys ya. Elsa,
Oh jadi masuk nang ke puskesmas siapa ya gitu maksudnya. Nah tapi tetap harus dijalan. Kalau misalkan emang dimasukkan ke dalam puskesmas berarti tetap kita mendapatkan afirmasi. Maksudnya di awal harus dia maksudnya. Tes limaan. Oke kembali ke nomor teman-teman nomor 2 kali ini. Reva tentang bola siapa yang akan dituju? Angkat di sang libero dia kali ini. Soalnya kita lalu melihat dari umpan dari dia kali ini. Pasti di luhur, 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 di luhur,
tahu. Ancang-ancang lakukan serpan diterikan oleh Kaila. Yang berenang Kaila berbeda-beda. Jadi emang si ketua sebisin itu harus meminta juga sama duduk bersama jam teman-teman yang punya kebijakan. Kemudian untuk serapi kalau ada nutupan tuh tinggal arahin gitu tidak dipotong. Soalnya 2024 2025 sih saat anggaran tuh banyak sampai 2025. Cuman 2023 itu harus dihabiskan. Iya, masih nomor 5 kali ini siapa di sana? Lakukan. Nomor 5 saya kurang masih kena bingung itu kemana gitu. Iya, ini benar. Ini kami lebar koordinasi. Jadi Abi memang ngebenahi SMCW ya dalam artian saat itu saya SMC kan jangan SMC itu terus formasi kita kan kalau misalkan tidak ada formasi lebih banyak sesuai dengan rebut kan kita merek cekas sana mah berenam demo banyak ya tidak bisa Elsa, ada tiga Elsa mana? Lekas.
Kalian lakukan servis empat anak-anak SMK San Kaila. Namun terkait tadi langkah besar kita saat itu masih terima San Libera. San Libera terjadi masih bagus terima dengan baik. Nomor satu sangat terkait kami berselamatkan. Kali ini kita lihat nomor 8 lakukan siapkan siapa yang akan dituju di masa kedua bagi sampai 7 pada Kaila. Kaila apakah terjadi out atau tidak, terjadi pukulan nomor 2 dari pukulan Ataupun mengakhiri pertandingan yang kedua, game yang kedua kali ini.